benda yang beri guna pada kita, maka benda tu dipanggil rezeki. Baju rezeki, pasal boleh pakai dan berguna pada kita. Orang dah nampak tubuh kita, dah alu, dah sejuk, selimut rezeki tu. Lembek rezeki, rumah boleh duduk rezeki, walaupun nyewa rezeki, kerana memberi guna. Benda tak beri guna bukan rezeki. Nak? Ha. Jumpa pitih, pitih jepung, tak laku beli. Ha, pitih tu bukan rezeki, kerana nak beli kat ni, tak memberi guna pada kita. Jalan-jalan-jalan jumpa 2%, tak pitih kita, memberi guna. Nak? Ha, boleh beli dah air kamak seputung. Nah, ha, jadi kalau boleh beri guna pada kita, itulah rezeki namanya. Jangan nampak rezeki ni hok boleh telang sahaja. Atau setengah orang banyak dipanggil rezeki, kalau sikit dia tak panggil rezeki. Tak, sikit banyak rezeki belaka. Ha. Isteri rezeki, anak rezeki. Nah, kan anak beri guna pada kita. Sedihnya tak ada belaki. Nah, ha, dadah orang masuk Minang. Oh, rezeki. Nah, ha, rezeki belaka. Jangan nampak pitih. Nah, ha. Mu boleh 5 riyal kat ki. Eh? Ha, dia 5 riyal. Nyak, ambil 5 riyal. Kau nak cek. Mu boleh 50,000. Oh, rezeki-rezeki bawah rezeki. 50,000 baru niat kata rezeki. Ha, ni salah. Dia boleh beri manfaat kepada kita, itulah rezeki. Datang daripada Allah yang mentadbir alam. Lalu macam-macam. Ha. Sumber satu je. Macam sumber air. Ya. Nak? Ha. Sumbernya daripada dalam bumi. Allah turunkan hujan. Nampak? Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan mula-mula air sebenarnya dari atas tu. Bila turun dari atas, masuk dalam tanah. Nampak? Pucil dia satu, air dalam tanah. Dia akan terbit atau bukit sekali, mata air. Sungai tu asal sungai je tengok. Asal sungai. Ya, okay. Siapa habis-habis hulu. Nah, dia akan jumpa dengan bukit. Atau bukit. Nah, jangan air terjun sekayu. Bau, berpuluh-puluh tang sekali turuh tu, 20 tang sekali jatuh. Bapak tau, cerita naik bukit sekayu. Adakah ditubik pada atas tu haluh ataupun ada leknya sungai naik kat atas bukit? Tak ada dah naik gitu sungai naik atas bukit. Dia ada datang ni pucil haluh. Pucil ni ada lorong masuk dalam tanah. Tuang sipang situ. Batu bumi kita ni tengah api, batu-batu, batu tanah, ada air pula, baru pasir-pasir di atas. Nak, ha, jadi pucil satu. Pucil satu ni kita panggil lain. Ni lalu kot ni yang panggil sungai. Lalu kot ni yang panggil parit. Lalu kot ni tali air. Kalau haluh gini panggil lokang. Kalau duduk sekat gitu dia panggil tasik. Kalau kecil sangat dia panggil kolam. Nah, besar sangat dia panggil laut. Ha, sumber satu saja. Gitu juga. Mari ikut tangan orang ni, mari ikut tangan orang ni, mari ikut tangan orang ni. Sumber Allah Ta'ala, dia Razak yang memberi rezeki.